بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, kita akan mulai membaca kitab Ad-Dururul Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah karya al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Beliau berkata, bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu beliau membawakan khutbah pendahuluan. Ya. Di kebanyakan cetakan Ad-Dururul Bahiyah, pendahuluan yang disebutkan adalah sebagai berikut. Kata Syaukani, ahmadu man amarana bittafaqquhi fid-din wa ashkuru من أرشدنا إلى اتباع سيد المرسلين وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله والطاهرين وأصحابه الأكرمين. كتب لي أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين. Saya memuji siapa yang memerintah kami untuk tafaqquh dalam agama. Maksudnya saya memuji Allah yang memerintah kami untuk tafaqquh di dalam agama. Dan perintah Allah untuk tafaqquh di dalam agama di ayat yang saya bacakan di pendahuluan, yaitu di surat Taubah ayat 122. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqquhu fid din. Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Andai kata nafara, bersegera sebagian dari mereka, satu kelompok yang mereka bertafaqquh di dalam agama. Mereka bertafaqquh di dalam agama. Kemudian kata beliau, wa ashkuru man arsyadana ila tiba'il mursalin. Dan saya bersyukur kepada Allah yang memberikan petunjuk kepada kita agar mengikuti jalan pemimpin para rasul, yaitu mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah Allah untuk mengikuti jalan Rasulullah itu di dalam banyak ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh rasul maka terimalah dia, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka hendaknya kalian berhenti darinya. Setelah itu beliau berkata, dan saya bersalawat serta memberi salam kepada Rasul yang amin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau digelari sebagai al-amin, terpercaya, walihi wa tahirin, dan untuk alihi, untuk keluarganya. Kata al-al itu kadang bermakna keluarga, kadang bermakna pengikut. Namun di sini dia bermakna keluarga, sebab sahabat ada setelahnya disebut. Wat-tahirin, dan orang-orang yang suci. Wa-ashabihil akramin, dan para sahabatnya yang mulia. Baik, ini pendahuluan yang dikebanyakan cetakan Ad-Durar al-Bahiyah. Dan penduluan ini kalau kita cocokkan dengan apa kitab Ad-Darar al-Mudhiyah syarah Imam Asy-Syaukani, dia dari syarah Imam Asy-Syaukani, persis di Ad-Darar al-Mudhiyah. Jadi kelihatannya ini pendahuluan dari Ad-Darar diambil. Adapun di Ad-Durar al-Bahiyah di manuskripnya yang dengan tulisan tangan Imam Asy-Syaukani, itu yang kita sebutkan di bawahnya.
yang saya beri tanda kurung. Itu dari manuskrip. Ya, jadi beliau setelah basmalah beliau langsung berdoa, Allahumma lakal isti'ana wa 'alaika tawakkal nahmaduka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik wa nusalli wa nusallimu 'ala rasulika wa 'ali rasulik. Ya, beliau mulai dengan doa sekaligus pujian kepada Allah. Ya Allah, kepadamu lah kami memohon pertolongan dan kepadamu lah kami bertawakal. Kami memuji Engkau. Tidaklah mampu kami menghitung sanjungan untukmu. Engkau sebagaimana Engkau menyanjung dirimu. Dan kami memberi salawat serta salam terhadap Rasulmu dan keluarga Rasulmu. Iya. Baik. Jadi ini pendahuluan beliau rahimahullah. Pendahuluan ini terdapat di dalamnya uslub yang disebut di dalam bahasa Arab sebagai bara'atul istihlal. Di mana orang-orang ahli bahasa, kalau mereka memulai sebuah tulisan, dia bawakan sebuah pendahuluan. Dari pendahuluan itu mengesankan apa yang akan dia bahas. Tatkala beliau sebutkan segala puji hanya untuk Allah yang memerintah kita untuk tafaqquh dalam agama, sudah terkesan dari sini bahwa beliau akan membahas tentang apa? Tentang fikih. Ya, jelas ya? Nah, dan beliau ketika menyebutkan dan memberi petunjuk kepada kita dan untuk mengikuti jalan Rasul, beliau isyaratkan bahwa fikih itu semuanya harus terkait dengan dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini metode seorang muslim di dalam mengkaji agama. Dia mengambil agama itu dengan dalil-dalilnya. Ya, tidak ada taklid di sini. Tidak ada taklid. Apa itu taklid? Taklid itu ittiba' man laisa bihujjah bila hujjah. Taklid adalah mengikuti orang yang bukan hujjah tanpa hujjah. Ya. Yang merupakan hujjah itu adalah apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulnya, itulah yang hujjah. Al-Quran dan Sunnah itulah hujjah. Jadi siapa yang mengikuti selain dari Rasulullah, itu artinya dia mengikuti orang yang bukan hujjah. Jelas ya? Orang yang selain Rasulullah, kadang dia ikuti karena dalil yang disampaikan, dan ada yang diikuti tanpa dalil. Nah, kalau dia menyampaikan dalil, diikuti karena dalil yang disampaikan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia ikuti tanpa ada dalil, ikut-ikutan, inilah yang disebut dengan nama taklid. Jelas ya? Dan beragama ini semuanya dengan adillah, dengan dalil. Itulah jalannya para a'immah. Jalan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan selainnya dari para imam Islam. Mereka semuanya berpegang dengan dalil. Sehingga keluarlah ucapan-ucapan mereka yang sangat indah diantaranya. Ya. Kullun yu'khadu min qalihi wa yurad illa sahiba hadal qabr. Semuanya diambil dari ucapannya dan ditolak. Kecuali penghuni kubur ini. Yaitu ditunjuk kepada kuburan Rasulullah SAW. Ya. Dan diantara ucapan mereka, idza sahhal hadith fahuwa madhabi. Apabila hadith telah sahih, itu adalah madhabku. Jadi kalau siapa yang membangun sebuah pendapat dengan hadis yang sahih, maka itu adalah mazhab para imam. Dan di antara mereka ada yang berkata, jangan kalian ambil dari ucapan fulan, dan jangan pula dari fulan dan fulan, disebutkan nama-nama. Tapi ambillah dari mana kami mengambil. Perintah dari mana kami mengambil. Semuanya mengambil dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka demikianlah seorang yang tafaqquh di dalam agama. Seorang yang mempelajari agama, dia mempelajari dengan dalil-dalilnya. Maka apa yang disebutkan oleh Imam Syaukani, ya, di sini, beliau sama dengan ulama yang lainnya. Harus ada dalil yang mendukung apa yang disebutkan. Kalau ada dalilnya maka diterima, tiada dalilnya maka ditolak. Karena itulah apa yang beliau sebutkan, insyaAllah ta'ala kita akan terangkan dalil-dalilnya. Iya. Beliau memulai, kata beliau, kitab At-Taharah. Kitab At-Taharah. Iya. At-Taharah secara bahasa
adalah an-nadhafa wan-nazaha. Kebersihan dan kesucian. Secara bahasa. Dan secara istilah, tahara itu terbagi dua. Ada tahara ma'nawiyah dan ada tahara hissiyah. Ada tahara ma'nawiyah dan ada tahara hissiyah. Tahara ma'nawiyah artinya tahara yang berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan hati. Dan ini sebenarnya akar seluruh tahara. Ya, sebab tahara hissiyah yang berkaitan dengan jasad itu karena untuk mensucikan apa yang ada di dalam hati. Tahara hissiyah ini seperti membersihkan hati dari kesyirikan, membersihkan hati dari hasad, dari kemunafikan, dari dengki, dari riya, dan selainnya, dari hal-hal yang mengotori hati. Dan pembahasan tahara hissiyah ini pembahasannya di dalam buku-buku tauhid, di dalam buku-buku akhlak, di dalam buku-buku adab, ya. Adapun tahara yang dimaksud di dalam fikih itu adalah tahara yang kedua. Tahara hissiyah berkaitan dengan apa? Dengan tubuh. Iya. Ini yang didefinisikan oleh ahli fikih. Jadi kalau kita lihat para ahli fikih mengatakan yang dimaksud dengan tahara adalah ini, berarti tahara mana yang mereka inginkan? Manawi atau hissiyah? Tahara hissiyah. Adapun tahara hissiyah definisinya dalam di kalangan ahli fikih, tentunya definisi itu, ya, dan ini saya berikan pijakan di dalam menyaring ilmu agama. Ya, ilmu itu banyak sekali, ya kan? Seorang hendaknya memilih yang terbaiknya. Nah, kalau seorang ingin masuk ke dalam cabang-cabang ilmu, itu enggak ada habisnya. Karena itu kata seorang penyair, mahawal ilma jami'an ahadun la walau marasahu alfasana innamal ilmu kabahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsana. Sungguhnya ilmu itu tidak bisa didapatkan seluruhnya oleh satu orang. Tidak akan mungkin dia dapatkan walaupun dia menuntut ilmu 1000 tahun. Ilmu itu lautan yang sangat luas. Nah, karena itulah, ambillah dari setiap ilmu itu yang paling indahnya. Karena itu, akar pembahasan dalam ilmu, yang perlu diperhatikan dalam pembahasan apa saja, 4 hal yang harus ditumpukan perhatian di situ. Yang pertama, di dalam definisi, ta'rifat. Ketika dijelaskan ilmu, lihat definisi setiap bidang. Itu yang diperhatikan dan dicermati. Apa definisinya, apa maknanya. Kemudian yang kedua, yang diperhatikan adalah kawaid dan bawabitnya. Kaidah dan ketentuannya. Iya. Kaidah dan bawabitnya. Kalimat bawabit ini bahasa Arab ya. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, mungkin bisa bermakna kaidah atau ketentuan. Ya. Perbedaan antara kaidah dan bawabit, kalau kawaid, kaidah itu ketentuan berlaku di semua perkara. Di semua perkara. Iya. Jelas ya, itu kaidah. Dipanggil sampai sini. Adapun bawabit, dia hanya di satu bab saja. Misalnya hanya di bab muamalah saja dipakai. Ya. Di bab muamalah saja dipakai. Bahkan kadang ada di bab riba saja dipakai. Ya. Kadang di bab riba saja dipakai. Jelas ya? Ada yang kaidah umum dia. Misalnya al-umur bimaqasidiha. Perkara itu sesuai dengan maksudnya. Apa niatnya dia melakukan. Ini di semua bab dipakai. Semua bidang. Ada yang satu di satu bidang saja. Kalau satu bidang saja itu namanya apa? Namanya babit. Contoh babit di bab riba misalnya. Ya. Al-jahlu bittasawi kal-ilmi bittafadul. Ya. Di bab riba. Jahil akan kesamaan. Dua barang ribawi. Dia lakukan transaksi dia jahil sama atau tidak. Itu sama dengan dia mengetahui ada yang dilebihkan. Ada dua barang ribawi. Dia tahu ada yang dilebihkan. Hukumnya apa? Hukumnya riba. Kan begitu? Iya.
Demikian pula kalau dia tidak tahu dua barang ribawi ini tidak sama atau tidak, dia jahil tentang itu, sama juga hukumnya. Dianggap riba juga. Jelas ya? Ini bab di satu bab riba saja. Dibagiannya di mana? Di bab riba. Iya. Maka ini perlu diperhatikan. Dan ini kita akan terangkan insyaAllah ta'ala ketentuan-ketentuan, sebagian dari ketentuan. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua, yang ketiga yang perlu diperhatikan, ya, adalah al-furuq, perbedaan-perbedaan. Ya. Kalau dibedakan antara ilmu dengan ini, maka harus dibedakan. Apa perbedaan antara misalnya antara kital al-khawarij dan kital ahlul bughah misalnya. Dua-duanya perang. Memerangi. Tapi ini memerangi khawarij, itu memerangi bughat misalnya. Apa perbedaannya? Atau ada apa perbedaan antara khawarij dan bughatnya? Apa perbedaannya? Ini kan furuq, harus dibedakan. Iya. So kalau tidak pandai membedakan, ya. Tiap kali ada orang melakukan kudeta, semuanya dianggap apa? Semuanya dianggap khawarij kalau tidak pandai membedakan. Dan ini keliru. Ya, di dalam disiplin ilmu. Ya. Sebab harus dia pandai membedakan. Karena itu ada buku-buku yang ditulis khusus tentang ini. Disebut dengan nama Al-Furuq. Perbedaan-perbedaan. Seperti Al-Furuq karya Al-Qarafi. Dari mengikutinya menulis dengan bentuk yang lain. Seperti buku Al-Ashbah wa Nadair. Ya. Karya Al-Suyuti. Ya. Dan ada yang lainnya. Jelas ya? Kemudian yang keempat. Yang perlu diinikan juga adalah At-Taqasim. Ya. Pembagian-pembagian. Pembagian-pembagian. Dan kita sekarang kita bagi. Tahara terbagi berapa? Terbagi dua. Ini pembagian. Diketahui. Ya, najis. Akan kita terangkan. Najis terbagi. Hah? Terbagi berapa? Ya. Terbagi dua. Ada najasa hukmiyah dan ada najasa ainiyah. Ya. Ini nanti kita akan bagi di bab najis. Jelas ya? Jadi ini yang didetailkan. Dilihat definisinya, pendetailannya. Ini hal-hal yang semuanya mengarah kepada kesimpulan. Nah, empat kesimpulan ini yang kita jangan lewatkan. Setiap kali ada pembahasan, jangan dilewatkan. Apa yang terkait dengan apa? Empat perkara ini. Nah, inilah pijakan-pijakan seorang penuntut ilmu. Kalau dia pandai mencatat yang seperti ini, maka akan kuat sekali. Ya. Dan sangat bermanfaat sekali apa yang dia catat itu. Baik. Dan ini alhamdulillah apa yang disebut oleh Syaukani di sini, ini kesimpulan-kesimpulan. Sisa kita perhatikan maknanya, ya, kandungannya, kemudian apa pendalilannya. Ya, apa pendalilannya. Kalau beliau sebutkan pembahasan setelahnya, kalau memang ada kaitannya, maka kita cermati apa keterkaitannya. Apa keterkaitannya. Nah inilah fikih yang akan kita lihat keindahannya insyaAllah ta'ala di sela-sela pembahasan ini. Baik. Jadi itu definisi tahara. Ada tahara hissiyah dan ada tahara bah ma'nawiyah. Adapun tahara hissiyah, beraneka ragam ucapan ahli fikih. Ya. Di dalam mendefinisikannya, saya tidak ingin berpanjang lebar di sini. Cukup saya sebutkan definisi yang dianggap oleh Ibn al-Muqayyim, definisi yang paling ringkas dan paling apa? Paling mencakup. Ya. Beliau katakan bahwa tahara adalah fi'lun yustabahu bihi shalah. Ya. Tahara adalah sebuah perbuatan yang salat itu boleh dengan melakukan perbuatan itu. Yang salat itu boleh dilakukan dengan melakukan perbuatan itu. Itulah tahara. Ya. Jelas ya? Jadi ini sebenarnya kalau dikatakan definisi, ya definisi yang paling lengkap. Tapi kalau ditanyakan apa perbuatan itu, nah di sini agak rumit. Jelas ya? Maka mungkin saya berikan definisi lain. Definisi lain di kalangan ulama Hanabila, mereka katakan bahwa tahara adalah irtifa'ul hadas. Ya, sebagiannya dia menambah wa ma fi ma'na wa zawalul khabas. Ya, ini di kalangan Hanabila. Ya. Baik, mirip aja dengan yang lainnya, Syafi'iyah dan seterusnya. Cuman saya sebutkan di sini sebagai gambaran. Jadi mereka definisikan bahwa tahara adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis.
menghilangkan najis. Iya. Dari sini bisa nampak secara global bahwa di pembahasan taharah ada dua hal yang ingin diangkat. Yang dibahas adalah mensucikan. Mensucikan dari apa? Hah? Mensucikan dari hadas dan mensucikan dari apa? Dari khabas. Iya. Mensucikan dari khabas. Hadas terbagi dua. Ada hadas akbar dan ada hadas apa? Asghar. Hadas akbar, hadas asghar adalah hadas yang tidak mewajibkan mandi. Tapi dia membatalkan apa? Membatalkan taharah. Membatalkan wudu. Jelas ya? Kalau hadas akbar, dia adalah hadas yang wajib mandi apabila seorang terkena dengannya. Hadas asghar contohnya apa? Hah? Buang air kecil, buang air besar, kemudian keluar angin. Ya. Hadas akbar contohnya apa? Junub, ya, mimpi basah, atau perempuan yang haid, nifas. Jelas ya? Ini hadas akbar. Ya. Hadas ini menggunakan apa? Ya. Untuk hadas asghar, cara melepaskannya dengan berwudu. Dengan apa? Berwudu. Ya. Untuk hadas akbar, cara melepaskannya, mensucikannya dengan apa? Dengan mandi. Wudu dan mandi dengan apa? Dengan menggunakan air. Ya. Apabila air tidak ada, apa yang dipakai? Ya. Ada yang dipakai adalah tanah. Dan itulah pembahasan tayamum. Jadi secara global ini yang dibahas di dalam apa? Taharah. Ini sudut yang pertama, menghilangkan hadas. Yang mengangkat hadas. Yang kedua adalah menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Karena itu di dalam taharah akan dibahas bagaimana ya tentang air itu. Dimulai dulu dari air. Sebab air adalah pokok yang dipakai apa? Bertaharah. Kemudian dibahas tentang, kadang ada yang membahas tentang bejana. Ya. Walaupun sebenarnya pembahasan bejana ini, ya afdalnya diletakkan di pembahasan apa? Di pembahasan tentang makanan. Afdalnya di situ diletakkan. Karena itu Imam Syaukani tidak ada di sini, bejana. Ya. Yang memakai bejana itu biasanya, itu di madhab Syafi'iyah. Ya, karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Bulughul Maram ada bab apa? Bejana. Dan kelihatannya beliau mengambil dari Ibnu Daqiq Al-Hijr. Sebab Ibnu Daqiq Al-Hijr di dalam Al-Ilmam, ya, Al-Ilmam, beliau juga ada kitab tentang aniyah. Jelas ya? Jadi ada pembahasan air di kitab Thahara. Ada pembahasan najis. Ya. Di sini letak pandangannya. Ada mengatakan najis ini dikedepankan pembahasannya. Kenapa? Ya, sebab sebelum bersuci jangan sampai ada najis pada dirinya. Ya, karena itu dikedepankan. Ada yang meletakkan sebagian ahli fikih pembahasan najis diakhirkan. Kenapa diakhirkan? Sebab setelah tahu semua tahara, maka harus tahu apa-apa yang najis supaya jangan ya, ternajis setelah apa? Bersuci. Ya, jelas ya? Maka ini dari sisi-sisi kenapa mereka meletakkan. Itu semuanya ada kandungannya dan fikih mereka. Ya. Ya, yang dikira ya bahwa ahli fikih meletakkan pembahasan di sini tidak ada maknanya. Ya. Asal dapat ilmu langsung dia masukkan semuanya dia tampung, tidak ada. Ya. Tidak seperti itu. Jelas ya? Bahkan kadang Imam Al-Bukhari kita ketahui ya, beliau menulis hadis. Ya, kadang beberapa hari beliau pikirkan. Hadis ini beliau masukkan di kitabnya atau tidak, kalau dimasukkan di mana diletakkan? Di mana diletakkan? Jelas ya? Inilah fikih para a'immah. Baik, jadi itu taharah. Ya, taharah adalah perbuatan yang dengannya setelah melakukan perbuatan itu seorang baru boleh sholat. Itulah dengan cara mengangkat hadas dan dengan cara menghilangkan apa? Menghilangkan najis. Baik, pada setiap bab atau kitab itu saya akan sebutkan poin di bawahnya di diktab, di modul antum kita tuliskan poin. Ini poin pembahasannya. Ya, jadi terarah pembahasan. Saya hanya menyebutkan saja apa yang kita sebutkan. Pertama misalnya di kitab Thahara, pertama ada dua pembahasan. Pertama definisi Thahara, itu saya sudah definisikan. Yang kedua hukum Thahara. Ya, jelas ya? Ya, kita hanya membahas dua ini saja. Ketika masuk di bab air, saya akan sebutkan 8 pembahasan di bab air. Pembahasan pertama ini. Jadi, antum diberikan modul dan sekaligus diberikan catatan. Sebab pembahasan pertama, apa isi pembahasannya, disitulah catatan antum, fungsinya. Antum sendiri yang mengisinya. Ya, jelas ya? Dan ini kita berikan judul-judul pembahasan. Kalau antum semuanya sudah pahami jawabannya, apa yang diisi di pembahasan itu, maka insya Allah ta'ala sudah tercukupi apa yang diinginkan dari pembahasan itu. Ya, jelas ya? Dan ini untuk memudahkan. Jangan sampai ada yang keluar dari majelis
Babul Miah. Apa kesimpulan dari Babul Miah? Dari bab akhir? Oh, enggak tahu apa kesimpulannya. Ya. Terlalu banyak yang disampaikan oleh Ustaz. Ya. Betul, ini sering terjadi. Ya. Dia kadang enggak bisa menyimpulkan. Ya. Tapi kalau ditanya poin per poinnya, dia bisa jawab. Nah, maka dengan cara seperti ini saya pikir insyaallah taala akan lebih mudah untuk dipahami insyaallah, dan bekal kita di dalam mempelajari buku ini juga akan lebih bagus. Jadi dalam kitab Thahara ini ada dua pembahasan. Yang pertama, definisi Thahara. Sudah kita definisikan. Yang kedua, hukum Thahara. Apa hukum Thahara? Jawabannya, Thahara adalah hal yang diwajibkan bagi siapa yang hendak sholat. Ya. Pendalilan tentang wajibnya Thahara dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disepakati oleh para ulama. Adapun dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk salat, ya, maka cucilah tangan-tangan kalian. Cucilah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian. Usaplah kepala-kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian. Jadi kalau mau berdiri sholat disuruh apa? Disuruh berwudu, disuruh bertahara. Jelas ya? Ini dalil dari Al-Quran. Adapun dari hadis, di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda." Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Jadi salatnya tidak diterima ketika dia berhadas sampai dia apa? Dia berwudu. Ini hadis yang pertama dari Abu Hurairah. Semana dengannya hadis Ibnu Umar riwayat Muslim, "La tuqbalu salatun bighairi tuhur." Salat itu tidak akan diterima tanpa ada taharah. Salat tidak akan diterima tanpa ada apa? Tanpa ada tahara. Adapun kesepakatan para ulama, ya, para ulama sepakat tentang wajibnya bertahara. Tidak ada silang pendapat, ya, kecuali apa yang dinukil dari seorang Syi'i Rafidi yang bernama Muhammad bin Ja'far al-Tabari. Ya, ada dua nama ya, Muhammad bin Ja'far. Ya, ada Muhammad bin Ja'far al-Tabari, imam kita penulis tafsir. Ya, ini imam besar ya. Ada Muhammad bin Ja'far al-Tabari. Ini orang Syiah Rafidah. Dia mengatakan tidak perlu bertahara kalau salat jenazah. Ini aja yang menyelisihi. Ya. Ini aja yang menyelisihi. Semua ulama yang lainnya, umat yang lainnya tidak ada yang berpendapat seperti itu. Hanya dia yang berpendapat seperti itu. Jelas ya? Baik. Jadi asalnya bertahara adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Baik, selesai di sini pembahasan tentang kitab At-Taharah. Iya. Dan saya perlu ingatkan bahwa di dalam pembahasan kita ini saya tidak akan banyak menguraikan dalil semampu mungkin. Kalau misalnya dalam satu masalah, di dalam satu masalah misalnya 10 dalilnya, saya hanya menerangkan satu atau dua dalil. Ya. Kalau saya sebutkan lebih daripada itu artinya dalil yang saya sebutkan setelahnya ada kaitannya di dalam pembahasan. Ada kaitannya di dalam apa? Pembahasan. Jadi ini metode kita di dalam menerangkan buku ini. Ya. Jelas ya? Baik. Waktunya sudah habis. Ya. Insyaallah taala setelah asar kita akan melanjutkan pembahasan. Ya. Harusnya jadwal kita pembahasan insyaallah mulai besok itu sudah maksimal dari pagi, pada subuh, kemudian sebelum duhur seperti tadi, kemudian pada asar sampai maghrib, kemudian pada maghrib. Iya. Saya tidak tahu antum kalau mau tanya jawab, iya, boleh saja. Cuma waktunya, kalau kita ambil waktu pada maghrib itu akan memakan waktu apa? Waktu materi. Kalau antum tidak capek pada isya kita lanjut tanya jawab nggak apa-apa. Ya, nanti kita lanjut pada isya sedikit ya untuk tanya jawab. Nah, jelas ya. So ini padat satu
satu hari penuh semuanya doroh. Ya, mudah-mudahan ya Allah memudahkan semua urusan. Ya. Baik, untuk sementara kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.